Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hingga Selasa pagi, kobaran api yang membakar puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah masih belum bisa dipadamkan. Data sementara dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Jawa Tengah, ada 51 kapal terbakar. Upaya pemadaman kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Tegal, Jawa Tengah hingga Selasa pagi masih terus dilakukan. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang masih menyala. Tugas kesulitan untuk memadamkan api karena terkendala cuaca, angin, serta luasnya lokasi kebakaran di dermaga pelabuhan. Data sementara para pemilik kapal sebanyak 51 kapal yang terbakar dan polisi belum bisa melakukan olah TKP karena masih terdapat kobaran api di sejumlah kapal. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ya, masih ada sedikit api yang harus kita dari petugas pemadam untuk semaksimal mungkin biar tidak lagi muncul api-api berikutnya. Ini masih proses pemadaman berlangsung, tapi nunggu pendataan yang akan kita data rencana pagi. Namun kendala yang saat ini kita hadapi adalah angin yang sangat kencang. Terus posisi pendangkalan di pelabuhan kita yang menyulitkan pergerakan kapal untuk satu kapal dengan kapal yang lain untuk bergeser.